Assalamualaikum, apa kabar teman semua? Semoga sehat selalu. Hari ini ayah akan membuat cemilan dari tahu dan mie instan ya, atau OTOT. Bahannya seperti ini, kita rebus dulu mie instan yang sudah kita hancurkan ya, kita masak sampai matang. Sembari menunggu, kita hancurkan tahunya seperti ini teman-teman. Kita hancurkan pakai garpu ya. Setelah hancur seperti ini, kita tambahkan wortel yang sudah kita iris kecil-kecil atau kita parut. Lalu kita angkat mie instan yang sudah kita rebus, kita tiriskan. Kita tambahkan akan saya tambahkan ini daun bawang yang sudah saya potong kecil-kecil ya. Kemudian untuk bumbunya, ini semua bumbu mie instan tadi kita masukkan, dan bumbu bawang goreng, cabe dan minyaknya. Selain bumbu yang tadi, kita tambahkan juga bumbu tambahan ya. Di sini ada kaldu ayam bubuk, kemudian bawang putih bubuk, boleh juga ini bawang biasa yang kita ulek atau kita cincang ya. Ini ada juga lada bubuk dan garam sedikit saja ya, secukupnya. Kemudian ini yang paling penting, telur. Ini bisa tambahkan satu atau dua untuk perekatnya ya. Ini kita aduk-aduk sampai rata, sampai tercampur semuanya antara tahu, mie, wortel dan bumbu dan lain-lainnya. Setelah rata, kita bikin adonan bulat-bulat seperti ini. Sesuai selera, mau dibikin bulat besar kecil silakan. Oke teman-teman, kita lanjutkan semuanya sampai semua adonan kita bulat-bulat seperti ini ya. Setelah semua dibentuk bulat-bulat, kita siapkan penggorengan dengan minyak yang sudah panas. Kita masukkan ya, ini satu-satu kita masukkan. Kita lanjutkan sampai secukupnya ya teman-teman. Setelah penuh seperti ini, kita tunggu sampai menguning teman-teman ya, agar lapisannya sudah kuat untuk kita balik. Karena kalau ini belum kuat, nanti akan hancur. Setelah kita balik teman-teman, kita tunggu lagi. Kita masak lagi sampai lapisan yang baru kita balik menguning kembali ya. Oke teman-teman, setelah kita anggap ini sudah menguning seperti ini, kuning kecoklatan, kita angkat ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini OTOT tahu pakai mie ya, jadi luarnya crispy, ada crispy-nya mie dan dalamnya masih lembut. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Silahkan like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.